Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, memberikan pelayanan menarik bagi para pelajar yang berkunjung ke layanan studio mini mereka. Salah satu program yang menjadi daya tarik utama adalah pemutaran film sejarah Nyai Undang yang ditayangkan secara gratis pada Rabu 9 Oktober 2024. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai sejarah dan budaya lokal kepada generasi muda serta meningkatkan minat mereka terhadap sejarah daerah. Saya tambah senang karena di perpustakaan ada mini studio dan juga mini studionya gratis. Ditambah juga saya bisa ke perpustakaan dan juga bisa membaca buku tentang hal yang penting. Pemutaran film ini sebatas sementara untuk 2 kali pemutaran, yaitu di pukul 14 dan 9 pada pagi hari, dan prioritas bagi anak-anak pelajar. Layanan studio mini yang disediakan oleh Disar Pustaka didesain dengan nyaman dan modern, sehingga pelajar merasa betah dan tertarik untuk kembali berkunjung. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Antara TV, Al Ikhwan, mewartakan.